cuman memang lebih variatif yang album sekarang. Jadi kalian bilang ada apa, ada pengaruh. Di album nanti ada lagu yang sedikit funk, bukan sedikit funk sih. Kita dapat apa ya? Nuansa funk untuk lagu yang lain ya di album Geisha. Itu juga karena lagu ini. Jadi inspired by lagu ini. Gitu. Bisa jadi karena kita juga awalnya nggak kepikiran untuk bikin lagu funk. Bocorin aku nggak tahu ini udah pernah dilakukan orang lain atau belum ya. Tapi yang kita lakukan sekarang ini kita sedang bikin musik dari kita bikin album ini bersambung dari lagu pertama sampai akhir dari satu dia album terus, ya. Jadi track kita kalau gitu, ya? Di YouTube itu bisa 1 jam lebih. Jadi ada VO-nya segala macam. Kita bekerja sama juga dengan salah satu artis nanti untuk isi VO ke dalam album ini. Kita akan bikin buku juga, apa namanya, bukan kayak buku novel gitu, bukan ya, lebih artwork gitu ya, scoring lagu kali ya. Jadi kayak lagunya bersambung dari dia putus, dia coba untuk mencari, dia mencoba untuk kebaikan, sampai akhirnya dia baikan beneran. Jadi dari lagu ke lagu itu ada bridgingnya, ada bridging VO-nya, mereka lagi proses mereka ingin kembali, proses mereka patah hatinya, proses mereka berantem, lalu ada lagunya dari kita sampai mereka jadian lagi, dan itu benar-benar nyambung gitu ceritanya semua. Jadi buku itu bisa menerjemahkan cerita lagunya. Jadi kalau misalkan kita dengerin lagunya nyambung semua, kayak gitu juga bukunya nyambung semua.